Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Nilai dari cos 1110 derajat adalah titik-titik-titik. Oke, untuk sudut berelasi trigonometri cos lebih dari 360 derajat berlaku cos buka kurung n kali 360 derajat plus alfa tutup kurung sama dengan cos alfa, di mana n merupakan bilangan bulat lebih besar sama dengan 1. Maka cos 1110 derajat diurai menjadi cos buka kurung 1080 derajat plus 30 derajat tutup kurung sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang B, setengah akar 3. Oke, sekian pembahasan soal tentang fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!